Satu, dua, tiga. Kita panggilkan, inilah Molly. Di sini. Lihat harinya kehadian. Kesini. Adik-adik, kira-kira ini boneka apa kita ambil? Kita hitung sampai 1000. Enggak. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pakai bahasa Jawa. Siji. Pakai bahasa Jawa halus. Tunggal. Bahasa Indonesia sudah, bahasa Jawa, bahasa Madura. Bisa apa enggak? Ikutin kehadian yang gak bisa. Oke, bahasa Madura. Stong. Dua. Telok. Empat. Lima. Tepuk tangan. Suka makan di rumah makan Padang? Ustaz? Imbu-imbu ya Ustaz ya. Oke. Berhitung pakai bahasa Padang, ikutin. Cie. Duo. Tigo. Ampek. Siapa bilang ampek-ampek tadi? Ulangi. Cie. Duo. Tigo. Ampek. Limo. Bahasa Inggris bisa? Pakai bahasa Inggris. Terakhir, bahasa Arab. Bisa apa tidak? Pakai bahasa Arab. Ambil. Takut apa enggak? Bener enggak takut? Nanti waktu dikeluarkan enggak boleh teriak. Gitu ya. Oke. Enggak boleh teriak lo ya. Nanti mimpi buruk. Enggak. Inilah Molly. Malah yang di bawah pohon. Adik-adik. Boneka apa ekornya panjang? Monyet, tetek, bedes, sama. Oke, kira-kira ini boneka monyet apa bukan? Matanya ditutup semuanya. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Boneka apa? Sekarang dibuka. Molly. Boneka apa? Boneka apa? Monyetnya yang mana? Adik-adik. Molly. Iya, Pak. Ini kita ini sudah bersama dengan teman-teman. Sebelum kita nanti lanjutkan. Apa? Sapa dulu teman-teman. Iya, Pak. Coba Molly sapa. Aku sapa. Maksudnya Molly itu bilang adik-adik. Iya. Nah begitu. Oke. Ana. Iya. Kenapa? Aku deredet. Kenapa kok deredet? Ada kakakku. Mana? Baju merah, baju biru. Ya Allah. Molly. Iya kak. Ayo sapa dulu teman-teman, panggil adik-adik. Iya. Ayo Molly panggil. Iya. Sana. Oke. Kakek-kakek. Molly. Ini adik-adik, mereka peserta festival anak soleh. Molly mau jadi anak soleh apa enggak? Enggak. Mau jadi anak pintar? Enggak. Anak soleh enggak mau, anak pintar enggak mau. Mau jadi anak apa? Anak monyet. Ya iyalah Molly boneka monyet. Ayo Molly panggil yang benar. Iya kak. Adik-adik. Iya. Panggil? Iya. Adik-adik. Nah gitu. Sekarang ucap salam. Nanti teman-teman jawab salamnya Molly ya. Ayo ucap salam. Iya kak. Ayo ucap salam. Ucap salam. Molly, bilang salam. Bilang salam. Jangan ngikut-ngikut. Jangan ngikut-ngikut. Molly, maksudnya tuh gini loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dijawab.
dan jawab teman-teman. Iya, iya. Jangan dijawab. Enggak. Ya, tangan. Molly, mana? Iya. Waktunya. Iya, iya. Assalamualaikum. Sudah. Ya udahlah. Adik-adik. Molly, mereka anak-anak yang hadir hari ini adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka sejak awal sudah suka menjaga Al-Quran. Insya Allah, barang siapa yang rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, nanti Al-Quran juga akan datang kepada kita memberi pertolongan. Siapa yang ingin nanti juga mendapat pertolongan Al-Quran yang kita baca? Siapa yang ingin nanti ketika di surga, ayah dan ibunya diberi mahkota karena kita menjadi anak-anak penghafal Al-Quran? Molly? Iya, Kak. Benar, gak mau jadi anak soleh? Ya udah, aku jadi anak soleh. Ya udah, rajin sholat? Enggak. Ya rajin sholat. Sholat itu wajib apa enggak? Wajib. Molly? Iya, Kak. Sekarang Molly kasih pertanyaan buat teman-teman. Yang cepat-cepat angkat tangan, langsung dapat hadiah. Ya, Molly? Iya, Kak. Baik, ini pertanyaannya. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Kakeknya memberi nama Muhammad. Nama adalah doa. Siapa yang tahu arti Muhammad? Nah, pakai peci, baju pink, tangan sendiri. Nah, itu yang angkat tangan. Yuk, maju semuanya. Mas, tepuk tangan. Adik-adik. Nah, setelah ini teman-teman siapkan diri kalian untuk berkompetisi mengikuti perlombaan yang sudah disiapkan. Teman-teman, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Kita teladani dan kita contoh agar hidup kita di dunia selamat juga di akhirat. Siapa teman-teman yang ingin masuk surga bersama ayah dan ibu? Kakak, namamu siapa? Lengkapnya siapa? Muhammad Aditya Raihan. Panggilannya? Raihan. Kelas berapa? 4. Aku 5. Molly. Panggilannya Raihan. Ya. Mas Raihan, Muhammad artinya apa? Terpuji. Mau jadi anak terpuji? Mau. Biar jadi anak terpuji, jadi anak yang soleh dan soliha. Seperti festival anak soleh ini, semua kemampuan itu dilombakan. Nah, rajin sholat apa enggak? Rajin sholat. Habis sholat, sukanya ngapain? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran? Belajar. Setelah belajar? Kita tunggu sampai malam. Ayah ibu didoakan apa enggak? Didoakan. Coba doa buat ayah ibu. Ya Allah. Doa untuk ayah dan ibu. Doa untuk orang tua. Ya udah yang sebelahnya. Oke, namanya siapa? Iqbal Nurcahyo Budi Trinoto. Kelas berapa? 4. Kelas 4 sama ya. Doa untuk orang tua. Rabbi zidni ilma. Enggak apa-apa ya. Ulangi lagi sampai 100 kali. Ditunggu sampai subuh. Yuk kita bantu bareng-bareng ya. 3. Ya, tepuk tangan. Jawabnya dalam hati ya. Baik, ini hati ayah dan ibu sehat, diberi rezeki Allah, rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Diberikan kekuatan agar mencari rezekinya, selamat sampai pulang ke rumah. Amin. Biar ayah dan bunda sama anak-anaknya bisa naik haji. Amin. Nih, haji itu panggilan dari Allah ya. Siapa yang ingin dipanggil sama Allah? Innalillahi wa inna raji'un. Ini hadiahnya. Makasih. Adik-adik. Wah, matahari semakin terik dan adik-adik juga sudah gak sabar pastinya untuk segera berkompetisi. Betul gak teman-teman? Mana semangatmu? Semangatku
Nah, teman-teman, selamat untuk mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia yang ke-11. Semoga nanti dari Kecamatan Singgahan tampil dan ada bibit-bibit unggul maju sampai tingkat provinsi dan juga nasional. Allahumma amin. Yuk, kita tutup sesi kehadiran dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi kapan-kapan dan selamat buat panitia dan juga para santri dan santri. Wati, semangat belajarnya, mengajinya, jadilah anak yang soleh dan solihah sehingga kalian menjadi generasi Indonesia yang unggul, layak sanding, layak banding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembalikan lagi.